Assalamualaikum wabarakatuh. Nah, kali ini Bro Wahid lagi di Bakso Pak Iman di Bogor Barat, lokasinya di Ciampea. Dengar-dengar dari teman di sini ada bakso lobster yang katanya lagi viral itu. Nah, enggak usah jauh-jauh ke Bekasi, di Bogor ternyata udah ada. Nah, di sini juga selain ada bakso lobster, ada juga bakso sumsum, bakso jontor, pokoknya banyak varian baksonya. Kita cek ke dalam. Oke, sip. Penasaran orang-orang nih yang lagi viral nih lobster nih bro, anjir. Nah, mantap. Gua bingung nih mau makan yang mana dulu nih, enak banget kayaknya. Kita tes nih dari kuah. Seperti biasa kita tes kuah. Coba dulu ya. Jatuh dulu. Ini kaldunya asli Ben. Dari rebusan tulangnya itu berasa nih. Masuk apa kaldunya jadi ini di sini kuah. Enak banget, enak banget. Mantap. Gua mau nyobain. Apa dulu nih, banyak banget nih. Ada bakso sumsum. Nah, ini bakso sumsumnya. Ini bakso urat nih. Ini sumsumnya ini nih, kuahnya yang luar biasa enak nih. Karena kaldunya biasanya dari tulang itu. Kasih tahu lokasinya di Ciampea. Lo cari aja di Google Map, ada bakso Pak Iman, bakso Pak Iman. Pokoknya di sini udah terkenal lah. Lo nanya ke tukang ojek aja biar pada tahu. Coba dulu ini. Keblek nih lobsternya. Ini denger-denger lobsternya dari Bengkulu. Jai. Lihat bro nih. Lobsternya segede gaban. Coba ini bakso-nya. Wih, gue udah gak sabar nih mau nyobain. Nih, cobain dulu daging apa? Adonannya. Dagingnya berasa gurih. Ini karena disiram pakai sambal apa itu ya, rasanya itu jadi pedes-pedes enak gitu. Lobsternya bel sudah amat, nggak pakai sendok. Ini nih, lobsternya kita celupin dulu. Hmm.
Enak bro. Jadi ini gurihnya berasa apa? Perpaduan sama seafood nih. Lobster atau kuah bakso itu bikin cita rasanya beda, bro. Beda sama bakso-bakso tradisional yang biasanya. Oh, ini udah dibuka nih. Sorry nih, pakai tangan ya. Nope. Pokoknya jos nanan ini. Ini orang-orang Bogor nih, kalau yang pada bingung nyari bakso lobster, lu wajib datang ini tempat nih. Tempatnya nggak begitu sulit dicari, di pinggir jalan utama dari IPB ke arah Wiliang ya, pokoknya di pertengahan di daerah Jasinga tuh, di sebelah kiri jalan kalau dari arah IPB. Ikutin aja map, pasti nyampe. Gua aja tadi kesini ngikutin map. Enak. Wah. Gua jarang-jarang ngasih nilai 9. Paling tinggi 8,5. Kali ini gua ngasih nilai 9. 9. Nyaris sempurna. Ini namanya bakso Jonton. Lihat nih sambalnya aja. Baru-baru dia udah di disiram pakai sambal ya. Dalamnya apa? Anjir. Capek. Nih. Coba. Pedes enggak nih? Kecilin dulu, gedean. Nih, ya. Masa jantan. Yes. Gerobak nih apa? Ya jalan gerobak orang bakso nih. Ntar kita tanya-tanya pemiliknya. Gue beresin dulu makannya udah. Gue beresin dulu udah. Jadi menu andalan kita ada bakso sumsum ya. Jadi bakso sumsum itu ada bakso sumsum polos sama bakso sumsum lunas. Jadi yang membedakan hanya bakso aja. Kalau yang polos itu baksonya bakso kecil, oh. Ya kan? Kalau urat, kita bakso urat, itu aja sih. Terus yang terbaru sekarang, yang kita lagi bikin itu bakso Jonton Lobster. Yang Jonton Lobster, ya. Jadi kenapa kita bakso Jonton Lobster? Karena kita pakai adonan baksonya tadi. Adonan bakso yang dicampur dengan cabai. Yang pedes. Itu yang pedes, dan kuahnya juga kuah taicha. Gitu. Ini berawal pasti satu dari hobi saya, hobi makan bakso sama mie ayam. Setiap singgah di kota manapun pasti yang dicari itu dulu. Kemarin tempat bakso yang terkenal, yang enak, yang itu pasti kita mampu. Nah, dari hobi itu melihat tempat di depan dekat rumah gitu, kira-kira menurut saya potensial buat buka bakso, kita cobalah. Ya, pelan-pelan kita jalani. Terus timbullah ide-ide yang ibaratnya bisa menarik konsumen, ya ambillah jalan. Jelas, semua juga punya peluang bisa bikin bakso dalam
ibaratnya tidak perlu harus punya basic. Nggak perlu pakai betul. Kita banyak kok sekarang tutorial-tutorial di YouTube, apa di Google untuk resep-resepnya dan cara bikinnya juga apa. Jadi kan kita combine aja, kita apa aplikasikan dengan menu yang kita inginkan. Insya Allah pasti bisa semuanya. ATM. Amati. Betul. Tiru modifikasi. Modifikasi, ya itu ATM. Amati, tiru, modifikasi. Cocok-cocok itu. Acuan harga, karena kita terletak di bukan di kota-kota besar, jadi kita juga ikutin dengan pangsa pasar di daerah kita. Artinya kita tidak ingin bahwa pesan bakso kita itu terlalu mahal, bisa dinikmati oleh kalangan manapun. Oleh karenanya mungkin boleh dilihat harga kami terjangkau, range-nya mulai dari 10.000 sampai dengan yang bakso terfavorit sekarang itu yang bakso lobster bisa 58.000. Itu yang jumbo ya? Itu yang size yang jumbo. Karena lobster kita ada 3 size, yang kecil, yang sedang, dan yang jumbo. Kalau ukuran kecil yang sedang itu 40 sampai 45.000. Kalau yang jumbo yang tadi itu 58.000. Karena dia kan yang dari ukuran si lobsternya sendiri. Lobster yang kita pakai kalau yang jumbo itu ukurannya 1 kilo 3 sampai 4. Boleh nih. Sekarang mau tiga ya? Mau tiga. Yang satu sedang proses. Sedang proses. Bulan, ya bulan depan lah kita bisa lanjut. Satu di Ciampea. Ini pusat kita di Cibadak Ciampea. Yang kedua di Lulia. Yang ketiga di Jalan Paku Sadek sana. Paku Sadek. Iya. Rencana buka satu bulan dari sekarang. Iya. Benar. Bulan depan. Bulan depan kita udah buka. Sekarang bulan Agustus lah. Pertengahan Agustus insya Allah kita udah buka. Mantap. Luar biasa. Kalau ini kalau karyawan di untuk keseluruhan sementara kita ada 17 karyawan. 17 karyawan itu dengan dua cabang. Bagian dari mulai produksi, bagian penyaji, bagian apa pantry dan bagian jus minuman. Betul. Kita ada dia. Itu aja. Siap. Siap. Terima kasih.